pertandingan kali ini. Woi! Dorongan umpan wali. Ke belakang masih dia. Ternyata bola masuk tadi, lahirkan angka pertama di set yang pertama. Dinas Kalian nomor punggung 3 ada Jayin sang center, angkat lepaskan saja, dorong manis terima di sana. Ada Chandra tadi, angkat lepaskan, tipis-tipis datangnya bola, masih mencoba membangun serangan kembali, lepas Rio Panda nyaris tak terbendung. Nomor punggung 3 masih Jaya, angkat sedikit tipis manis Chandra, dorongan umpan lawan di sana. Sanebo masih mantul kembali, Wawan sodorkan ke tengah, masih di ruang kosong, angkat kembali tipis, Komen Kelas masuk berada di lain sebelah kanan. Pertahanan dari tim Jayana ini, skor tertinggal 3-0 kali ini di set yang pertama. Lepas awalan, dorong kembali, berempat satu pergerakan kali ini. Wow, Rio Panda kembali menorehkan sejarah, menghancur leburkan pertahanan dari tim Jayana. Rio, pulang kemana kau Rio? Ya, nomor punggung 6, kita lihat, tiba-tiba bola kuasai sepenuhnya, angkat dari Wijayana ini, lepaskan dorongan satu, bangun rupa-rupanya. Sanevo mencoba lakukan pengejaran tadi, namun terlalu sulit, bola meluncur terlalu deras, sehingga dibiarkan dengan begitu saja. Bertambah kembali angka kali ini, Pak Ulina, dorong umpan Chandra, 1-2-3, Bapak L. Luar biasa, Bapak L. Sentuhan tangan-tangan dewa dari Bapak L ini mampu menghancur leburkan jantung pertahanan lawan. Bapak L selalu terlihat garang di lapangan. Hei Diti kalau di rumah. Gagal kali ini Kaulina, Borbong 8 tidak mampu menyeberangkan bola. Ada error tadi. Kembali masih Bapak L yang punya chance. Kembali Bapak L akan coba dilakukan. Jam sudah begitu keras, lemah saja, dorong umpan, hei, bola kosong tadi, satu, dua, tiga, satu, terbaik, Sanevo, luar biasa, selain mampu melakukan pukulan sebagai spiker dari Wijayana ini, Sanevo kadang-kadang juga tampil sebagai libero yang istimewa. Kita lihat kembali, masih ada Bapak El, jam sudah yang kedua kalinya, dorong umpan, cair, berbahaya, Rio Panda, dicuri saja oleh Satria. Penempatan dan aksi dari seorang Satria tadi begitu cermat dan begitu tepat sehingga bisa meraih satu kembali. Kita lihat masih dengan Bapak L di sana, lepas dorongan dan Cahyan beri coba umpan, Rio Panda kembali, masih ada, kita dorong Fahreja. Kita lihat kali ini Cahyan yang mulai Kaspo. Bapak L untuk yang kelima kalinya, chance perfect, sempurna, nyaris sayang mencoba mengarah ruang kosong namun terlalu menyamping di sebelah kanan, mengakibatkan poin bertambah untuk tim lawan. Kita lihat siapa dia di sana, satu berdekat, Wawan berikan umpan manis, Satria dilepaskan saja. Kontrol bola yang begitu bagus dari Dinas Kaulinan ini membiarkan bola berada di luar area pertandingan, menambah satu angka kembali. Sementara kita lihat ada Wawan di sana, sedikit dorongan DP melambung tinggi tadi, bola ribuan cukup jauh dan ternyata dinyatakan tidak touchball, hanya bantu ranjau saja bola tadi, menari-nari di atas ranjau sehingga berbuat manis kembali, menambah satu angka. Kita lihat nomor punggung 1 Sogir, dorongan umpan lawas, Satria masih ada rekan umpan, dorongan cahaya berbahaya dari belakang, baik ketek dan berbahaya, ada sini di sana, satu pergerakan kembali, Sanevo. Ukuran dari Sanevo korpanya membuat kita berdecak kagum. Bloker-bloker ini harus dipersiapkan balsem dan tukang urut kalau ngeblok Bung Sanevo ya. Hati-hati, rungkat Desti. Sodorkan kembali cahaya berbahaya kali ini. Masih ada Chandra, selamatkan bola, berikan umpan kali ini. Siapa yang ditunjuk? Angkat
Kena mental. Hati-hati mental, kelas Rio. Angkat bawah kali ini, PKT Sogi, angkat kembali. Satu lembaran, ayo. Tempat analisa dari pemain-pemain belakang membiarkan bola jatuh di luar area pertandingan. Sandepo, turunkan bawah, dia cerdik sekali, mencari ruang kosong. Rio. Poin bertambah. Hal ini menjadi 9 sama. 9-9, angka jorok. 9-9. Lepas. Tak bisa menyeberangi benteng Tandes yang dibentangkan pemain-pemain dari Kicayana ini, sehingga 10-9 unggul sementara di set yang pertama. Masih ada Satri. Terlambat mendatar setiap gerbongan seorang Satria tadi. Tumpul ke bawah dan berpindahlah bola kali ini. Kuasai sepenuhnya Chandra, umpan manis. Tidak terlalu keras tapi cukup mematikan, saudara-saudara. Ada Fahreja tadi, nomor 25, pemain yang ditetapkan dari Kabupaten Pangandaran. Fahreja yang punya tipis kumis manis. Fahreja lepas, dorongkan si umpan jahit kali ini. Sah! Dipressing saat bola dibuang oleh seorang Wanto. Namun saya cukup cepat, blocker dari Kicayana ini membiarkan bola tanpa blocker. Sudah terindikasi akan dibuang bolanya. Cermat, masih Fahreja, pemain yang selalu membuat kalau para wanita. Tongkon sedikit, angkat, tos! Wanto. Wanto kembali berhasil. Ya, pencel lele Lamongan. Angkat satu lagi pergerakan Dinas Kauliran. Ada pemberikan kembali kayu giat. Tos, kandos. Sayang-sayang Sugi tadi masih terbentur di blocker. Namun berhasil menambah angka Wawan kali ini. Jamsut. Wawan angkat ke tengah. Orang Dinas Kauliran. Quick ball maksudnya. Formasi double ball tadi. Wadah. Dari belakang menerobos pintu masuk, saudara-saudara. Jos Sugi masih. Sugi lagi on fire. Nomor punggung satu masih Wawan. Pas dorong ke belakang. Jahit dan sempopan manis. Angkat punggung-punggung empat di sana. Dan di rupat pranya mampu menyeberangkan bola. Sarini sang center dari di Bangga Dinas Kaulinan. Lakukan serve-nya. Dorongan umpan Wawan. Yang punya meletos Bapak L. Ada ketikan dari belakang Bapak L. Kalau headshot salarannya 200 katanya. Murah kali bang. Ya, kita lihat pemain dari Pangandaran ini. Woi, Fahreja terlalu jelas serupa rumahnya bola bergulir tadi. Sehingga dibiarkan dengan begitu saja. Kita lihat nomor punggung 4 ada Dandi. Tiba-tiba Dandi Jamsut melakukan angkat keras-keras ke belakang. Terima Chandra di sana. Bego kasih. Apa yang terjadi? Luar biasa. Sandevo ini mampu melakukan pukulan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Bahkan dalam situasi terdesak dia mampu melakukan pukulan dengan kaki. Yang dilakukan oleh Dinas Kaulinan ini. Kembali kita lihat ada yang punya ganjel Bapak L. Tiba-tiba Bapak L angkat saja ke tengah. Dinas Kaulinan cahit berikan sebuah umpan, lakukan pukulan mengilang nomor punggung 8 R tadi. Dinyatakan touchball kah? Dinyatakan touchball dan menampak perolehan angka menjadi 15-17, tertinggal 2 angka Dinas Kaulinan. Kacamatanya pecah jadi gak lihat. Satu pergerakan lagi berbahaya ini Zayed. Luar biasa memberikan umpan dengan kakinya. Namun sayang tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga bertambahlah angka menjadi 18-15.
Yuk, nomor punggung 3. Kita lihat. Dorong sedikit saya. Bendungan yang dibentangkan nomor punggung 1 sang center Bung Wawan atau Bung Bocu. Yuk, satu lagi pergerakan ke bola. Poin menjadi 19-16. Ho-oh, tenang. Tenang. Sedikit berbahaya kali ini. Bola pertama yang kurang baik. Wow. Ternyata bola menilang yang tanpa disangka dari Erol tadi. Jatuh di barisan pertahanan anak-anak dari Jaya ini. Pemain pemain Jaya tidak mampu menyelamatkan bola. Kita lihat. Wow. Nah. Membiarkan bola. Kontrol bola yang begitu baik. Main-main bangkalan ini. Jauhkan lagi. Kita lihat Bahreja, angkat serve, dorong sedikit, jangan berikan umpan, kontek ke belakang, masih, iya. Sadar. Lagi-lagi Bapak El, tersenyum-senyum tipis, manis sekali, seperti gula, ganteng permanen, tapi bohong. Be aja kali. Oi, dorong-dorong di udara. Kita tek Satria, di tepi saja rupa-rupanya. Bumbu keras kali ini. Satu lagi bola orang. Nah, ternyata tidak dilakukan tadi. Nomor punggung 4, Devi. Cermat, saudara-saudara. Cukup cerdik. Pacing samping ke belakang. Menyentuh jari cimari bloker-bloker dari Pangkalan ini. Terbuah manis menambah angka menjadi 18-21. 18-21. Tolong Pak Reza berbahaya. Ternyata stok-stok bletos. Sugi. Masih dipertontonkan pemain-pemain Mangkalana. Ada berapa stok berdos yang masih tersimpan. Amunisi begitu keras, saudara. Weh, lambung tinggi. Bola pertama yang kurang begitu baik. Lepaskan, iya. Rupa-rupanya apa yang terjadi mulai kehilangan konsentrasi pemain-pemain dari rancah ini. Dinas Kaulinan Satria. Oh, ternyata Bung Wawan tadi. Bisa. Bang Wawan. Gimana Bang Wawan? Gagal. Tim out diminta ofisial Bro Satri dari Dijaya ini. Pencok akan berhadapan dengan pojok kopi. Pencok berhadapan dengan pojok kopi. Kemudian pada pukul 15 estimasi kurang lebih waktunya. Simbolik akan berhadapan dengan Barca. Simbolik berhadapan dengan Barca. Barca digawangi oleh Pipit CS. Kemudian di pukul 16 nanti ada Bilzia. Bilzia akan berhadapan dengan Cijengging. Jam set dari Sugi. Serasa spike Rio. Dibiarkan saja dan akhirnya unggul sementara di set yang pertama tim dari Dijaya Raya.